Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu lagi dengan mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, seperti biasa anak-anakku, marilah kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya nanti kalian mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Pak Tanir tetap akan membahas tentang animasi yang ada di PowerPoint 2010. Tetapi pada pertemuan kali ini Pak Tanir akan membahasnya itu melalui Office 365. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa di Office 365 kalian akan menemukan itu kurang lebih ada 26 macam aplikasi. Nah, supaya terbiasa menggunakan Office 365, nanti Pak Tandir akan masuk ke pembelajaran atau ke aplikasi PowerPoint menggunakan Office 365. Nanti kalian akan bisa melihat perbedaan antara PowerPoint yang ada di Office 365 dengan yang ada di aplikasi PowerPoint sendiri itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja ini nanti Pak Tandir akan menjelaskan melalui Office 365. Anak-anakku sekalian, di sini nanti di samping animasi Pak Tandir juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk memasukkan atau menyisipkan video. Nah, di sini memang ada beberapa cara atau langkah, dan kadang juga efek video tersebut tidak segera tampil atau tidak langsung bisa tampil dikarenakan mungkin terlalu besar video yang di insert atau yang dimasukkan. Jadi kadang-kadang lupa kok nggak ada reaksinya videonya itu. Ya anak-anakku sekalian, ini langkah melalui atau masuk ke PowerPoint melalui Office 365. Nah, seperti yang sudah pernah kalian lakukan bahwa untuk masuk ke Office 365, kalian dari browsernya masing-masing diketik office.com akan muncul seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan laptop yang sudah ada tulisannya atau sudah ada alamat emailnya seperti ini, maka kalian tidak bisa langsung klik masuk, karena kalau kalian klik masuk maka kalian menggunakan akun atau alamat email miliknya orang lain. Jadi yang kalian klik adalah beralih ke akun lain. Nah, baru di sini dimasukkan alamat email, email yang sudah diberikan oleh Microsoft atau sekolah. Ini saya masukkan alamat emailnya Pak Tanir. SMP Al-Huda Kediri Kota .sch.id. Nah, baru diklik masuk.
Nah, di sini ada sudah ada alamat email Pak Tanir. Kalau tadi saya langsung klik masuk, maka alamat emailnya adalah alamat email milik guru lain. Ini saya masukkan alamat sandinya. Oke, klik masuk. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office 365. Seperti Pak Tanir katakan di awal tadi, bahwa Office 365 banyak sekali aplikasi yang ada di atau yang dimiliki oleh Office 365. Dulu pada waktu Pak Tanir sosialisasi di adik-adik kalian, itu ada sekitar 26 macam aplikasi. Tidak perlu saya tampilkan semuanya. Yang jelas nanti pada pokok permasalahan saja, yaitu pada aplikasi PowerPoint. Nah, di sini bisa kalian lihat ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Kalian tinggal klik PowerPoint-nya. Nah, di sini ada tulisan presentasi kosong atau blank presentation atau presentasi kosong. Di sini digunakan untuk membuat presentasi atau presentasi baru, tetapi menggunakan tema kosong atau blank, berarti hanya putih saja. Di sini ada Medition, ada Atlas, ada Galeri, macam-macam. Ada tema lainnya. Sekali lagi, ini nanti tampilannya akan semakin lebih menarik dari Microsoft Office PowerPoint yang ada di atau aplikasi tersendiri. Langsung Pak Tanir klik presentasi kosong. Ini adalah tampilan dari area kerja untuk PowerPoint di Office 365. Masih berputar. Saya ke Word dulu saja. Nah, anak-anakku sekalian, langkah-langkah untuk memasukkan atau menyisipkan video di sini, yang pertama buka aplikasi PowerPoint, sudah tadi dibuka. Terus kemudian masuk, klik menu insert. Ingat anak-anakku sekalian, untuk menyisipkan larinya ke menu insert. Terus kemudian pilih videonya yang mau di atau fitur video. Di sana nanti akan ada tampilan videonya. Nah, di sini anak-anakku, berhubung Office 365 sudah didesain sedemikian rupa, ingat menu yang tampil di sini bahasa Indonesia. Jadi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beranda adalah home, sisipkan adalah insert, kemudian picture, kemudian desain, transisi, dan seterusnya. Gitu ya, anak-anakku sekalian. Nah, kalau tadi untuk menyisipkan video diklik insert. Nah, di sini ada sisipkan. Kemudian beberapa macam tampilan akan ada di sini. Ada table, ada gambar, bentuk, icon, smart, kotak, dan seterusnya. Nah, sekarang coba ke Nah, di sini. Di sini ada tulisan video online. Maksudnya apa? Kita mengambilnya video dari online. Bisa seperti itu. Sebentar. Di sini yang pertama dulu, saya jelaskan dulu tentang menu insert. Terus kemudian grupnya ada slide baru. Di sini adalah untuk menambahkan slide. Terus kemudian gunakan kembali slide. Di sini ada tabel. Nah, di sini untuk menyisipkan tabel atau membuat tabel. Kemudian di sini untuk menyisipkan gambar. Di sini ada dari OneDrive. Dulu sudah dijelaskan tentang OneDrive.
OneDrive adalah perangkat untuk penyimpanan, tetapi yang dimiliki oleh Office 365. Seperti itu. Perangkat ini berarti di penyimpanan yang ada di komputernya masing-masing. Kemudian gambar stok di sini adalah gambar yang sudah disediakan oleh Office 365 bawaan. Gambar Bing di sini kita bisa memilih gambarnya dengan mengklik kodenya atau jenis gambar yang kita inginkan. Nah, seperti itu anak-anakku. Kita coba saja sekarang. Nah, sebelumnya untuk yang sudah dijelaskan Pak Tari di awal tadi, untuk tema dari Office 365 di sini tampilannya sudah berbeda. Ada tema yang bergerak atau bisa bergerak. Itu nanti pada waktu di slide show-kan atau ditampilkan, maka tema tersebut akan bergerak. Seperti itu ya. Terus kemudian kalau ingin menampilkan tema yang lain, bisa di sini diklik, kemudian akan tampil beberapa tema lain. Nah, seperti itu. Di sini juga animasinya bergerak atau background temanya bergerak. Banyak sekali ya yang bergerak. Nah, seperti itu anak-anakku, kita coba saja tampilan, kita beri backgroundnya dulu. Untuk slide yang pertama, kita tinggal klik, maka akan menuju ke, nah, seperti ini. Kemudian, mohon maaf, yang di sini, kalau tadi menginsert gambar tampilan atau perintahnya di sini, kemudian mengklik audio, berarti menambahkan audio. Terus kita coba yang video online, diklik saja dulu. Nah, kalau video online, maka kita harus tahu tentang alamatnya, alamat dari video yang ingin kita tampilkan. Kita coba saja di sini, kita tambahkan misalkan nah, kita memilih videonya biar bisa tampil nanti. Saya ambil yang video pendek saja. Sekali lagi, untuk menampilkan video, kita tinggal menambahkan saja video tersebut, tetapi melalui linknya. Nah, di sini ada alamatnya, maka ini kita blok, kemudian kita copy, kita masuk ke presentasi, masukkan ke alamat atau ke di sini, langsung Ctrl+V untuk memasukkan, kemudian klik sisipkan. Nah, seperti ini video sudah tampil. Kemudian kita coba untuk mempresentasikannya. Nah, seperti ini anak-anakku, video sudah bisa kita tampilkan. Ukurannya bisa diperbesar ya, seperti pada waktu terus kemudian video ini juga bisa kita dibesarkan. Maksud saya dibesarkan itu tampilannya full seperti tampilan pada waktu di YouTube, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, ini sekedar contoh saja untuk menampilkan video di Office 365. Kalau untuk menampilkan gambar, seperti saya katakan tadi, gambar itu
bisa melalui gambar yang sudah disediakan oleh Office PowerPoint di Office 365 atau dari penyimpanan atau dari flash disk, dari OneDrive dan seterusnya. Kita tinggal memilihnya saja. Anak-anakku sekalian, sebelum ke animasi, coba sekarang untuk menambahkan slide. Ini sudah bukan hal yang baru bagi kalian, terutama kelas 9. Untuk menambahkan slide, kita bisa mengklik slide yang sudah ada, kemudian klik kanan, maksud saya akan tampil perintah-perintah yang lain. Di sini ada salin, ada tempel slide baru, duplikat slide, hapus slide, dan seterusnya. Nah, perbedaan antara slide baru dengan duplikat slide ini maksudnya adalah, kalau slide baru maka kita akan menambahkan, kita coba diklik. Nah, di sini slide ini akan merupakan jenis slide yang kedua. Tampilan temanya atau desainnya, desain awalnya seperti ini. Kita tinggal menggantinya. Di sini banyak sekali tampilannya. Ini desainnya. Seperti itu anak-anakku. Tetapi kalau duplikat, yang namanya duplikat itu adalah menggandakan. Berarti kita nanti akan memilih slide ini untuk menjadi slide-slide berikutnya. Maksudnya itu, kalau diduplikasi atau diduplikat, maka semuanya, formatnya atau apa yang ada di, apa isi yang ada di slide tersebut, maka akan terkopikan ke bawah. Seperti ini contoh. Saya klik kanan, langsung duplikat slide. Nah, tidak ada data yang ada di slide yang kita duplikatkan, semuanya akan menuju ke slide berikutnya. Seperti itu. Jadi semuanya akan tampil. Kalau di sana ada gambar, maka gambarnya juga ikut terkopikan. Yang namanya duplikasi, ya semuanya atau duplikat, semuanya akan persis seperti tampilan slide berikutnya. Terus kemudian misalkan, Pak, slide ini tidak saya butuhkan, Pak, saya delete saja, maka klik kanan terus kemudian hapus slide. Anak-anakku sekalian, sekali lagi, dulu pada waktu pembelajarannya tatap muka, Pak Tandes sering mengatakan bahwa kalau misalkan, Pak, saya tidak tahu perintah atau rumusnya apa, maka kalian bisa menggunakan klik kanan. Klik kanan itu, kalau bahasanya Pak Tandir, klik kanan adalah untuk menampilkan rumus. Nggih. Misalkan saja di sini saya klik kanan. Oh, sebentar. Ini berarti langsung diklik, tidak ada rumus yang berada di kotak ini, maka dia fungsinya hanya untuk diklik kiri saja atau untuk menggantikan. Contoh misalkan seperti ini, saya klik kiri, maka tampilannya berbeda, saya klik kiri, terus seperti itu ya. Tetapi kalau di sini, mungkin ya, di sini tampilannya nanti slide keduanya akan seperti ini, akan tampil di layar lebar ini seperti klik to add title, hanya mengklik atau memasukkan judulnya saja. Nah, kalau di sini saya klik kanan, pasti akan muncul. Itu ya, tujuannya klik kanan adalah untuk misalkan di di kotak tersebut atau di kumpulan perintah-perintah tersebut, nanti di dalamnya ada apa saja, maka diklik kanan saja akan muncul perintah-perintah tersebut. Kita tinggal yang kita inginkan apa, mengkopinya atau menambahkan slide baru atau menghapusnya atau tata letaknya. Ini yang saya maksud tadi, tata letak itu adalah misalkan slide kedua, wah gak cocok ini, kita ingin yang mana, maka dipilih tata letak, maka akan muncul
apa tata letak itu apa tuh namanya, ya semacam desain lah, desain dari slide tersebut ingin kita bentuk atau kita ingin yang mana tata letak slide tersebut, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah sekarang kita coba ke yang kedua. Di sini sudah saya buat apa materinya sudah saya buatkan, tetapi saya tidak menggunakan PowerPoint. Di sini cukup saya buat dari Word saja. Nah, di sini cara membuat efek animasi pada teks dan objek. Dulu pada waktu masih tatap muka untuk PowerPoint, terutama mohon maaf, terutama anak kelas super, untuk PowerPoint sudah pernah Pak Tanir berikan meskipun sifatnya individu. Nah, untuk animasi, efek animasi itu ada efek animasi teks dan efek animasi objek. Nah, seperti itu ya, ada perbedaannya. Langkah-langkahnya di sini nanti insyaallah insyaallah materi ini akan saya share juga melalui grup. Jadi kalian nanti bisa mempelajarinya meskipun kalian juga bisa menyimak di video YouTube nanti yang akan di-share oleh bagian administrasi. Bagian editor gitu ya. Anak-anakku sekalian, langsung menuju ke PowerPoint saja. Yang dikatakan animasi teks, kita saya mencoba untuk menuliskan sebuah kata. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita klik menu desain. Sebentar, kita klik menu animasi. Ini untuk menampilkan menu-menu yang tidak bisa tampil di layar. Itu ada tampilan anak panah ke bawah, maka di sini akan bermacam-macam. Nah, seperti itu ya. Ini tampilan dari animasinya. Ingat anak-anakku, lupa kok nggak aktif. Di sini tertulis tidak aktif atau tampilnya tidak aktif. Karena apa? Dulu pernah saya jelaskan, kalau tidak ada slide yang aktif, maka icon-icon perintah dari animasi tidak akan tampil. Maka perlu kita klik dulu di tempat di mana kita akan memberikan animasinya. Nah, ini untuk animasi tampilan dari, coba kita coba sajalah, nanti akan saya jelaskan lagi. Terus kemudian kita slide show-kan. Nah, pada waktu sebentar ya, ini efeknya. Pada waktu saya klik slide show di sini, slide show atau peragaan slide. Nah, sebelum saya klik, maka tulisan tadi tidak akan tampil. Setelah saya klik, maka baru tampil. Itu namanya perintah appear atau menampilkan. Gitu ya, anak-anakku sekalian. Terus itu yang dimaksud untuk membuat animasi pada objek, bukan pada teksnya. Kita coba sekarang, saya blok teks tersebut, kemudian masuk ke ini. Kita pilih
Sebentar ya. Di sini bahasa Indonesia. Nah, ini adalah macam-macam dari jenis aplikasi. Ada masuk penekanan, keluar, terus kemudian ada motion pad atau perpindahan. Memang untuk tampilan di Office 365, terutama untuk PowerPoint-nya, sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di aplikasi Office 365 yang tidak melalui yang tidak melalui Office 365. Sebentar. Ya, coba sebentar ya. Ini untuk background atau temanya. Oke, sebentar ya, saya carikan yang lebih bervariasi. Ya, ini untuk menampilkan mulai dari awal, mulai dari slide 1 tadi. Terus kemudian untuk menuju slide berikutnya, kalian tinggal klik saja. Sebentar. Nah, di sini akan tampil. Nah, ini perbedaan antara appear tadi dan saya tadi memilihnya adalah di sini untuk yang zoom atau zoom itu membesarkan. Jadi naskah yang kita atau kalimat naskah yang kita beri animasi nanti akan naik atau membesar, bisa membesar, bisa mengecil, dan seterusnya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Untuk yang lainnya, kalian bisa mempelajari lagi di menu-menu yang ada. Sekali lagi, Pak Tandri tidak bisa menjelaskan atau belum menjelaskan terlalu detail karena nanti ingin saya itu praktek langsung. Mudah-mudahan sebentar lagi sudah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan supaya nanti anak-anakku sekalian bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau luring. Gitu ya anak-anakku sekalian. Sekali lagi nanti untuk tugas dan lain-lain akan disampaikan oleh Pak Tanir setelah pembelajaran ini atau paling lambat setelah videonya diupload.
Seperti itu anak-anakku sekalian, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, saya tunggu nanti. Ya, sebentar anak-anakku sekalian. Ini kalau nanti kalian ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Tanir sebentar untuk timnya. Nah, tadi Pak Tanir masuk ke tim, ke aplikasi tim ini juga melalui Office 365. Sekali lagi, kalian tidak perlu menginstal aplikasi lain, dalam tanda kutip aplikasi lain itu, karena aplikasi tersebut sudah disediakan oleh Office 365. Seperti tadi PowerPoint ini, di sini ada tim, ada OneNote, ada SharePoint, ada OneDrive. Baiklah, anak-anakku sekalian, mohon maaf. Oh ya, anak-anakku sekalian, mohon maaf sebelumnya. Sekarang, nanti langsung saja Pak Tandir tugasnya akan kirim melalui grup WA gitu aja ya. Mohon maaf sebelumnya anak-anakku sekalian. Saya kira pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian.
Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.